Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi Ibrah yang dibawakan oleh Harian Metro. Tuan-tuan, hadirin yang dikasihi sekalian, kita menyambut Ramadan ini dengan semangat ibadat yang tulen. Maknanya kita memberi fokus dalam melakukan ibadat semata-mata, dan kita jadikan perkara yang bersifat duniawi itu sebagai alat untuk kita melakukan ibadat, supaya kita kekal fokus perjalanan hidup untuk menuju Allah dan sampai di akhirat. Jika matlamat ini dilakukan secara konsisten, maka mudahlah perjalanan kita menuju Allah, ya. Tetapi seringkali kita lalai dan alpa dengan situasi yang berlaku. Kita boleh lihat senario sambutan Ramadan di negara kita dan mana-mana negara umat Islam. Bila tiba bulan Ramadan tu, ramai orang pergi masjid, pergi surau nak berebut-ebut, kan. Sekarang apa nama ni, PKP pun sudah tidak ada lagi, dan penjarakan sosial pun sudah tidak ada. Masjid-masjid pun boleh laksanakan ibadat tanpa penjarakan fizikal. Jadi peluang untuk kita melakukan ibadat tu begitu begitu luas lah, dan perlu kita manfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Cuma kita hendaklah istiqamah dalam melakukan ibadat. Maksudnya pada fasa pertama Ramadan, fasa kedua, fasa ketiga Ramadan, kita kekal fokus melakukan ibadat. Bukan kata mula-mula je kita penuh masjid, penuh surau, lepas tu hari kedua, hari ketiga makin lama makin surut, kejam yang mercun. Lepas tu makcik bawang, pakcik bawang sedang membawang di rumah, duk tengok Netflix, kan, tengok cerita, tengok drama, kan, kemudian main gadget, kan. Tu tak sepatutnya berlaku lah, kan. Kemudian pada pertengahan bulan Ramadan, kita sibuk nak beraya dah. Sibuk nak beraya, cari baju raya, kasut raya, seluar raya, kereta raya, kapek raya, rumah raya, tak sedar. Akhir sekali kita jadi hantu raya, kan. Dah lupa dah semayang, lupa Quran, lupa sedekah, lupa zikir, lupa Lailatul Qadar. Momentum semakin menurun. Sebab apa? Sebab kita menyambut Ramadan tu dengan semangat, bukan dengan ilmu, bukan dengan kesedaran, bukan dengan penghayatan, atau bukan dengan isi hati yang betul-betul mengharapkan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tu momentum kita tu berubah. Lama-lama makin lama makin lemah. Patutnya makin nak habis, makin memuncak prestasi kita. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh kejutkan anak isteri untuk bangun qiyamulail pada 10 akhir Ramadan. Kan? Kita ni pula makin lama makin lemah. Kan? Bila lagi dekat dengan raya, sibuk dengan barangan keperluan hari raya, tak sedar kita sendiri dah jadi macam hantu raya. Kan? Jadi raya-raya juga ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan tu sepatutnya terus konsisten, sehingga kita dapat melepasi cabaran Ramadan dengan jayanya, insya-Allah, sehingga ke malam hari raya. Kenapa? Kerana disabitkan dalam hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, malam raya, raya haji atau raya puasa merupakan malam yang mustajab doa. Jadi kita hidupkan malam hari raya itu, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita dan Allah memperkenankan semua hajat-hajat kita, insya-Allah subhanahu wa ta'ala.